kita panaskan. Oke, berbahaya cuy. Oke, hari ini kita mau San Morian lagi bersama Bang Ezra Erik sama Alpha The Story nanti kita buat di deskripsi bersama Reger Motovlog. Nah, ini kita bersama Ezra Erik, brand ambassadornya Honda Sumut. Indaco Trading Coy katanya. Walah. Wow. Pakai shot. Enggak mantap lah. Kucing air. Ini dia, ini apa nih? Oh, ini ada Holden Gemini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unit lagi trouble Holden Gemininya. Ini udah turbo nih bawa mobilnya, Pak. Ini jalannya cukup ramai. Jadi ya waspada lah, walau sedikit tapi ada gitu. Cipun mau naik juga, banyak juga yang mau naik ya. Naik ke puncak gitu kan. Puncak Bogor kok platnya BK semua. Ya, buat kalian yang belum subscribe, buat kalian yang belum subscribe, tolong subscribe ya. Jangan lupa like, komen, dan share-nya. Enak ngocoknya ya. Ini kalau bisa dibilang nih mirip-mirip sama pasar bengkel gitu ya. Pasar bengkel kan jual-jual-jual. Kalau ini kebanyakan dia jual roti, cemilan, minum-minuman, keripik-keripik gitu kan. Sebelum naik ya, belanja dulu kalian di sini. Tengok nih, ibu ini makan ya. Ibu ambasador makan. Ibu ambasador. Mana kan nampak mukanya lagi makan. Masukannya dari kaca nih, boy, dari kaca. Lapar, Bu ya. Oke, lagi punya dia nih. Ya. Ya. Mam. Mana lama kali nyucu itu aja pun apa ya kali. Ya, makan. Mantap. Alah. Saking laparnya ya. Aduh. Sebetulnya enggak lapar, cuma tukang ngemil mungkin ya. Jalanan ramai lancar ya pada hari ini, pada 28 Februari. Jangan lupa tanggal 29 dan 30 Pertamina mengadakan apa namanya, bagi-bagi bensin gitu katanya, gratis wae. Ini kita pancur batu nih masih ini. Tapi kali ini kita readingnya nggak bersama kawan-kawan dari Speeding Medan gitu ya. Speeding Medan enggak lah ya, Koko Ina sama Alan, nggak sama Bang Rebel gitu kan, karena Bang Rebel masih
menjalani proses penyembuhan ya kan. Kalau Koko Ina, dia itu masih proses training gitu, kendaraannya masih training karena katanya dia baru siap bongkar gitu kan. Kalau Alan ada kerjaan. Nah, dan kalau si apa? Paujan. Kalau si Paujan dia itu masih dalam proses perbaikan juga sepeda motornya. Apa tuh yang jatuh? Kena geber-geber sedikit lah, geber-geber manja gitu ya. Jalannya sangat-sangat berbahaya gitu ya. Banyak lubang-lubang. Jalannya udah minta di aspal nih Om. Aspal apa Om jalannya nih Om? Udah kayak gini kali jalannya aku tengok. Apa itu? Apa itu? Eh, bising kali kau kucing. Itu reaction mobil gunung ya. Dari dulu dari aku SD yang aku tahu klakson mobil gunung itu udah kayak gitu di sini. Jadi kalau yang kemarin-kemarin tuh viral, Om telolet Om telolet Om gitu kan. Tuh kayaknya di Medan udah biasa aja gitu kan. Enggak ada wahnya gitu ya. Tapi di daerah apa sana ya dibilang ya masih viral-viral gimana gitu kan. Hampir ya, hampir. Jalannya longsor cuy. Innalillahi. Hati-hati ya buat lintas Medan Berastagi, ada jalan longsor nih. Kita ngintip tekongan ya. Enak nih tekongan ini, ngintip-ngintip nih. Ayo ikut, yuk naik, naik, naik. Mana orang tuh? Oh iya orang tuh apa ya? Apa namanya? Bang Ezra bawa apa ya kan? Ibu ambasador ya kan? Jadi ya nggak mungkin lah, gas ngegas dia. Rawan kecelakaan, hati-hati kalian dua. Ada bacaannya rawan kecelakaannya, hati-hati. Nah, jadi kalau kalian mau lewat-lewat sini, ya hati-hati. Jalur Medan Berastagi sebetulnya kalau garis membujur tidak terputus gini kan kita nggak boleh nyelip-nyelip. Tapi yang namanya kita orang Medan gitu ya kan, biasanya tuh ya kan, nggak peduli, yang penting kosong gas, gas, gas ya kan. Kosong gas, kosong gas, kosong gas. Nggak ada istilah garis ini garis itu. Lampai waktu main sepeda, waktu main sepeda. Gantung cuy, kita gantung dia cuy, ya melawan kodrat cuy. Kita bayang-bayangi terlebih dulu dia.
kita panaskan. Kita panaskan telinganya. Iya, ayo kita panasi dia. Ya, kita panaskan dulu. Iya, kita panaskan dulu. Ya. Ayo naik. Ini apa ini? Baru nih boy. Oh, Matic. Namanya Gear. Ramai. Pejuang rupiah anti warisan, setuju. Wah, mereng sasisnya. Di belakang kita, ayolah naiklah. Lemah kali. Mana nya? Aduh. Aduh. Mana itu? Oke. Kita cari kesempatan di sini melambat. Kalau jalan di gunung ya gini ya, ngintip-ngintip gitu ya, biar bisa ada selah gitu ya kan. Mana tahu selai kan. Iya, ternyata begitulah keadaan dan kenyataan ya. Pio, sesama pio aja klakson. Iya. Tapi terkadang ada juga yang gak mau membalas kleksonnya. Mungkin ya ambil positifnya aja. Mungkin dia gak punya klakson, satu. Kedua, mungkin dia baru punya Scorpio kayak aku dulu kan. Kalau aku dulu di klakson gak ada bales, karena ya memang gak tahu. Ternyata ya memang begitu keadaannya gitu kan. Jadi mau bilang gimana lagi. Jalannya makin lama makin
hancur ya. Dinding mak dinding, oi dinding mak dinding. Ternyata dia tidak panas ataupun belum panas. Oke, berbahaya cuy. Ini kita sampai disembahin ya, kita tinggal orang itu ya, gara-gara warrior gitu ya. Itulah, no problem lah ya mah. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menonton ya, jangan lupa like, comment, dan share-nya boy.